Masih bersama dengan Mas Raman Cipete nih guys. Kali ini Mas Raman Cipete akan ngasih informasi Mercedes Benz ya, boxer guys. Itu setirnya berat. Pokoknya jadi kalau kita diputerin setir ke kiri ke kanan berat banget guys ya. Ntar Mas Raman Cipete akan ngasih kenapa bisa berat setirnya buat Mercedes Benz Boxer ya. E320 bisa, E300 bisa, E300 bisa, pokoknya berhubungan dengan Boxer, Mercy Boxer ya guys ya. Sebelum dilanjut jangan lupa guys subscribe dulu ya guys ya, biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Raman Cipete nih guys. Pokoknya jangan lupa like, comment, share ya, biar teman-teman kita, bahkan kita, saudara kita mengetahui informasi tentang kendaraan roda 4 ya guys ya. Dari mulai nomor mesin, nomor rangka, servis, engine, electrical, automatic, transmisi, kata film, variasi, AC mobil, dan review kendaraan roda 4 ya guys ya. Jadi yuk kita lihat. Nah ini guys, ini lagi tahap pembongkaran ya. Tahap pembongkaran itu kenapa mobil boxer setirnya berat. Nah ini lagi dibongkar ya guys ya. Itu steering box ya guys ya. Itu kalau dibuat mobil Eropa ya, khususnya Mercedes-Benz Boxer, itu dia memakai teknologi steering box ya guys ya. Jadi istilahnya ini ada kebocoran dan mengakibatkan olinya itu tidak sempurna guys, ganjel. Ntar Mas Raman Cipete akan tahu, akan ngasih tip ya, akan ngasih informasi buat nyetel steering boxnya biar enteng ya guys ya. Pokoknya Mas Raman Cipete akan ngasih tips-tipsnya ya guys ya. Ini pokoknya ini ada lagi tahap pembongkaran. Ntar kalau udah steering boxnya di bawah, ntar Mas Raman Cipete akan kasih tahu buat penyetelannya biar enteng ya guys ya. Ayo. Nih guys, posisi steering boxnya udah kebongkar ya, udah diturunin guys, posisinya udah diturunin.
ini tuh nih guys, ini lihat guys tuh, lihat bekas olinya. Weh, bekas olinya tuh kemana-mana guys, karena ada kebocoran di seal, jadi dia olinya tumpah kemana-mana ya, dan mengakibatkan kotoran-kotoran tuh pada ganjel ya guys ya, di bagian setelannya guys. Nah ini dia guys, ini dia nah, ini oringnya tuh guys, tuh oring bekas yang jebolnya guys. Pokoknya ntar Mas Ramanji kita akan kasih tahu ya, yang buat nyetel setir biar enteng itu buat mobil boxer ya. Pokoknya dari mulai 320 300 230 ya, pokoknya sama ya guys. Kalau buat steering, teknologi buat setir ya guys ya, dia memakai steering box. Ini dia lagi termontirnya ini, kali ini dengan Bapak Hartono dan Mas Dul ya guys ya. Nah ini dia nih guys, pokoknya jangan lupa nih yang belum subscribe ya guys, jangan lupa subscribe terlebih dahulu biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Ramanci Petel ya guys ya. Nah ini dia nih guys, ini dia steering boxnya, jadi semua boxer memakai ini guys buat kemudi setir ya, bagian bawah ya, buat meringidengan kan juga bisa buat menstabilkan ya setir ya guys ya. Nah ini guys, ini dia nih. Nah nih, ini yang buat nyetelnya itu, dia tuh di dekatnya tekanan selang, tekanan tinggi tuh ada mur 19 aja, mur 19 di tengahnya tuh ada buat kunci L6. Nah jadi untuk menyetel biar setir ringan atau stabil, dia setelannya itu guys ada mur 19 dan di tengahnya tuh ada lubang baut kunci L6 ya guys ya. Nah ini dia nih guys, ini buat nyetirnya guys, jadi kalau kita kerasa nggak enak tinggal disetel bisa guys ya. Untuk penyetelannya bisa di atas, jadi posisinya nggak usah pakai diturunin lagi bisa guys, ataupun posisinya diturunin bisa. Jadi buat boxer ini bisa untuk penyetelannya lewat atas ya, lewat atas, pokoknya dia dekatnya selang tekanan tinggi ya guys ya. Oke guys, ini dia mastul ya guys ya. Ayo kita lihat. Oke guys, pokoknya jangan lupa ya guys ya, jangan lupa nih kalau buat penyetelan buat meringankan setir atau buat menstabilkan setir itu di dekat selang tekanan tinggi ya guys, yang dua biji selang tekanan tinggi yang dua biji, di sebelahnya itu ada mur 19 yang di tengahnya itu ada lubang kunci L6 ya guys ya, itu buat penyetelannya. Jadi murnya itu dikendorin dulu, udah gitu baru kita setel melalui kunci L6 itu guys ya. Tinggal dicari gimana enaknya ya buat setir ya guys ya. Oke guys, ini sekian info dari Mas Ramanci Petel. Pokoknya jangan lupa ya, yang belum subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbaru dari Mas Ramanci Petel. Like, comment, share juga guys, biar teman-teman kita, rekan kita, saudara kita pada mengetahui tentang informasi kendaraan roda 4 ya guys ya. Pokoknya ditunggu video terbaru dari Mas Ramanci Petel. Pokoknya nggak bakal rugi guys, ditunggu dapat informasi dari Mas Ramanci Petel tentang kendaraan roda 4 ya, dari mulai nomor mesin, nomor rangka, service engine, elektrikal,
otomatis transmisi, manual, kaca film, variasi AC mobil, dan review kendaraan dalam Pak. Ditunggu video terbaru dari Mas Ramanci PT. Dadah.